share, dan klik subscribe YouTube channel Sanur TV sebelum Anda lebih lanjut menyaksikan tayangan ini. Sukumo semeton sarang sami. Dewan Penasehat Utama Perguruan Pencak Silat Tertung Sese, izinkan kami menyampaikan pernyataan sikap Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Tresesa. Cakap. Pernyataan sikap Perguruan Pencak Silat serta Wisesa bahwa Bapak Wayan Koster dan Bapak Sukordo Oko Arto Ardana Sukawati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali telah merancang dan melaksanakan program pemerintahan yang pro rakyat melalui visi dan misi Nangun Satkerti Loko Bali, bahwa program tersebut sangat relevan dengan pemberdayaan di semua sektor, lebih-lebih sektor pemajuan desa adat dan budaya Bali, termasuk olahraga seni bela diri pencak silat. Berkenan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap menginstruksikan kepada semua jajaran perguruan pencak silat Kertawisesa untuk mendukung, mengawal, serta mengesahkan program Bapak Gubernur Bali. Boleh tepuk tangan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami jajaran Dewan Pengurus, Dewan Guru, Dewan Pelatih, Dewan Pendekar, Dewan Wasit Juri, dan para atlet selalu memohon arahan, pembinaan, dan nasihat dari Bapak Wayan Koster nantinya selaku Dewan Penasehat demi kemajuan perguruan pencak silat Kertawisesa. Denpasar, 19 Februari 2021 atas nama pengurus dan anggota perguruan pencak silat Kertawisesa Iketut Widiana Karya. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Ketua DPP TPS Kertawisesa Wilayah Bali sebagai tanda penobatan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster sebagai Dewan Penasehat Perguruan Pencak Silat Kertawisesa Wilayah Bali. Om Wawigenam Masku, pada hari ini Jumat 19 Februari tahun 2021 kami atas nama Perguruan Pencak Silat Kertawisesa menobatkan Bapak Wayan Koster selaku Dewan Penasehat Utama Perguruan Pencak Silat Kertawisesa. Itu izinkan para sepuh, kini sepuh, Dewan Guru, dan semua pengurus, izinkan kami untuk menyerahkan sebagai simbolis. Let's go!